ini saya akan memberikan tutorial cara atas si printer warna tidak keluar ya. Ini di hasil nozzle-nya tidak keluar ini. Dia warna hitam semua. Setelah kita bongkar, ini warna kuning, warna merah, warna biru, semuanya ini warnanya hitam. Jadi ya mau nggak mau ya kita kuras dulu. Caranya kalau udah seperti ini, kita lepas dulu nih kabelnya. Pertama ini kita copot ya semuanya. Dicopot. Setelah kita copot, kita sedot ya dari sini ya, sambil direndam air. Kita sedot aja seperti ini sampai benar-benar bersih. Untuk warna yang lainnya juga. Ini dia hasilnya yang tadi kita sudah bersihkan. Langsung aja kita pasang dan kita sedot lagi. Kita pasang, kita sedot lagi dari sini supaya tintanya yang masuk ke sini. Setelah kita pasang, lalu kita sedot aja ya dari bawah. Sama kayak tadi mengeluarkan tinta. Kita sedot. Setelah kita isi lagi, kita masukkan lagi ya, lalu kita cleaning untuk membersihkan tinta-tinta yang tercampur itu di dalam headnya. Setelah kita pasang, kita sedot dulu ya dari pembuangan sini. Kita cabut dulu nih selangnya, kita sedot dari sini, nanti baru di cleaning.